Bismillahirrahmanirrahim. Oi, welcome back to my channel. Aku rasain moto vlog again and today. Hari ini aku mau pulang. Karena udah sore jadi waktunya pulang. Ini aku lagi di Batang Kota. Nah, ini bentar lagi kita masuk di alun-alun Batang Kota. Kita mencoba lewat Batang Kota. Ini dia Batang Kota. Polres Batang Kota di sini, di samping alun-alun, di barat alun-alun, dan ini ada kantor pos. Ini juga ada Astra Motor. Di samping kanan ada berbagai menu kuliner, spot kuliner. Di depan ada Bank BRI. Ini Jumat Kliwon, tapi ini nggak ada Kliwonan. Ya tahu sendiri lah, masih pandemi. Nah ini kalau sore rame nih, pasti banyak delman. Ini rame juga ini kalau sore ya. Kalau sore pasti rame. Belok kiri. Nah ini area-area spot kuliner di sini pak. Jadi kita bisa pilih jajan sendiri di sini dan bisa duduk menikmatinya sambil makan cimol. Jalan aja nih, kita mencoba ke selatan. Spot kuliner. Oke. Kita belok kiri. Kita lewat jalan street food Pandawa street food pada zamannya ya. Oke, green. Nah, ini ada perkil banyak. Kita lewat jalan Pandawa street food ya, pada zamannya ini kan rame di sini ini. Udah padahal udah di cat kayak gini, udah cat buat parkir kayak gini nih, yang di samping kanan dan kiri juga ya. Kanan kirinya udah di cat buat parkir motor, tapi sekarang ya sepi lagi. Udah sepi lagi. Nah ini kok alun-alun bisa lewat situ. Ini tapi masih ada ya, angkringan, jagung. Walaupun nggak serame dulu, karena semenjak pandemi juga sekarang ya udah sepi ya. Padahal ya emang harusnya ya nggak apa-apa, karena yang penting jangan menyediakan tempat makan di sini. Tapi masih ada. Tapi ya nggak apa-apa juga sebenarnya. Ini jalannya kayak gini. Jalannya kok rusak. Ini masih sore jadi mungkin ya masih baru-baru ya. Ini dimsum, spot-spot kuliner di sini, tepatnya Pandawa street food namanya, atau jalan Bogoran ya di sini ya, jalan Bogoran di sini. Masih tutup, ada yang buka, tapi udah nggak serame dulu. Oke, kalau ke kiri kita ke arah Semarang, kalau ke kanan kita ke Derat Cikampus, kalau lurus Legosari ya. Kita belok kiri. Oke, green light. Oke, kita belok kiri menuju ke arah SSS Nakal di Lereni Kerja di Tekoni. Insya Allah iso munggah kaji, amin. Tuhan tidak mengharuskan kita sukses, Tuhan mampu apa ini mengharapkan kita mencoba. Gagal itu urusan hati, yang penting kita berani untuk mencoba ya. Siap. Gagal itu urusan nanti, kok urusan hati sih. Ini ada tempat baru nih, skincare. Gagal itu urusan nanti, yang penting kita berani mencoba. Kita berani untuk mencoba. Ya bagus sih pak. Oke,
Oke. Ngomong gak jelas ini, kasihan yang belakang. Aku gak lihat samping kanan ada mobil. Kita belok kanan. Kita belok kanan. Oke, ini kita belok kanan nanti. Tembusnya di mana? Tembusnya di depan pasar ya. Ini ada Alfamart baru ini. Samping kiri kita ada Alfamart baru. Sepi. Kita lurus. Ini perjalanan pulang sekalian wirawiri. Spanduk Alfamartnya ada, jadi emang masih baru Alfamartnya. Ini di depan pasar ini sebenarnya di portal ya, ditutup ya, nggak boleh nyebrang. Namun masih ada celah buat bisa nyebrang untuk kendaraan bermotor. Kalau bus bisa juga sebenarnya ya. Aku lihat itu bus bisa masuk. Kita coba, masih ada celah baru. Ini di portal ini. Dulunya kan ini pasar Batang yang ramai, cukup ramai di sini pak. Sering macetnya di sini pak. Namun sekarang udah dibangun pasar yang cukup bagus. Namun di portal depannya pak. Jadi ya gitulah. Ini pasar udah tutup jam segini karena udah jam 5, jadi emang ditutup. Oke. Di pasar Batang yang sekarang, tapi kok nggak ada yang jual lamongan ya? Apa belum mulai? Apa emang libur ya? Karena ini hari Jumat. Biasanya Jumat itu malah banyak yang libur. Kalau orang Islam kan Jumat libur ya, kalau lainnya kan mungkin masih buka, liburnya hari Minggu. Kalau menurutku Jumat ya emang ya libur, biar Minggunya bisa bisnisnya jalan. Ya segitu saja vlog sore hari ini untuk perjalanan pulang ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan thanks for watching this video and see you the next time. Aprasena. Kita belok kiri. Kita mencoba lewat jalan yang sedikit beda.